biar enggak marah. Susunya, susunya. Nah, tuh wawancara, wawancara yang ke susunya, anak susunya. Hala. تصديق مبارح صح؟ ايوه. ليه ما جيت الحليب؟ لا لا ما في مشكلة. دقيقة يا شيخ. ها ini salah satu cara memerasnya ini. Dugun har dugun ha. Susu murni. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bagaimana rasanya? Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya ditemani Alman Mulyana dan di belakang ini warahmatullahi wabarakatuh. Azani Channel. Dan kali ini saya bersama Kang Alman mau berburu apa Kang Alman? Susu unta, guys. Ya, susu unta itu Mas Awi, ya. Manfaatnya ini kata orang Arabnya nih, kalau tiap hari minum susu unta, jarum suntik itu enggak nusuk ke sini. Tanya langsung kita ke tukangnya. Oke. Daripada Anda semuanya penasaran, langsung saja kita mau berburu susu unta yang ada di wilayah Hudaybiyah ini. Hudaybiyah. Dan tempat ini tuh sering dikunjungi para jemaah haji dan jemaah umroh. Dan ini jalannya, guys, keren. Wih. Lihat ya. Ini kalau nggak terbiasa lewat jalan sini ini mater. Masawi gitu. Dan saya ini berburu unta. Ini Kang, ini kalau ini apa nih Kang? Ini rumah pengembalanya nih. Oh, rumah pengembalanya. Iya. Ini kayaknya nih domba, kambing, mek. Dan secara khusus nanti saya akan berburu susu unta dan apa saja khasiat susu unta bagi kesehatan kita. Apalagi ini sekarang suasananya musim pandemi ini. Iya. Kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya kita nanti akan berburu susu unta dan minum langsung dari teteknya. Serius? Awas. Insya Allah. Ini orang Indonesia itu, guys. Halo, Mang. Halo, Mang. Dan tidak jauh dari tempat padang pasir ini, di depan itu susu untanya atau peternakan unta yang ada di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini sebetulnya tidak asing lagi, sudah familiar di kalangan jamaah umroh. Karena di sini jemaah umroh itu banyak yang mampir ke sini untuk membeli susu unta dan untuk mikot juga, Mas Awi. Untuk mikot. Nganan, mau kemana nganan ini? Di sini kok. Jadi kita mau ke spot yang pertama aja dulu. Nah. Ini guys, di depan itulah salah satu peternakan unta. Ini salah satunya. Masya Allah. Ini di kota Mekah di Hudaybiyah, guys. Untanya enggak kepanasan ini. Halo Ami. Oh, halo. Halo, kab halik. Halo, halo, halo. Halo, masalah. Hai, mau muskila. Nah, ini salah satu unta peternakan unta yang ada. Ada wahid. Iwa. Ini salah satu peternakan. Tapi di sini di Hudaybiyah itu banyak sekali peternakan unta. Jangan-jangan kita masih mater nih. Ini unta-unta itu. Jangan-jangan mater ini, Kang. Kita yang mana Kang mau berburu? Ini unta yang mana? Ini, bukan ini, yang terakhir sana. Yang ini. Oh, langganan Kang Alman nih, kayaknya. Langganan CS. Halas. Yalah, najil. Ini ada yang kita balik dulu. Oke, Bro. Ayo turun, Bro. Turun. Kita berburu susu unta. Jangan terlalu ini ya, nutup up. Oke, guys. Kita cari orangnya, Kang. Oke, siap.
Halib, halib. Buat bagaimana? Hah? Dibuat? Belum, 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 nanti aja. Ah, ini dia unta-untanya. Halib, halib. Ini untanya yang ada di peternakannya. Untanya itu baik-baik ini. Baik-baik ya. Untanya itu. Dan seksi itu bibirnya. Kita masuk ke dalam aja, Kang ya. Halo, Ami. Ibu Halib. Halib. Ana tibu Halib jadid. Jadid, jadid, jadid. Ayo, Bu. Gitu. Kam 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 haba kam alba wahid alba kam. La la ana tibu ishrab hina. 30. La la bas way ana tibu ishrab hina. Kam. La SSP hada faitah yani halib al-jamal hada. Ayo faid. Faid ish ushu hada. Hagat batan. Saya mau nanya nih langsung. Lau kulium ishrab halib al-jamal badan hada ibra mai dakhal. La mai. Mai dakhal. Maksudnya enggak dakal enggak masuk itu gimana? Iya, saking kuatnya. Oh, gawi asan gawi. Kam lalat. Wahid al-Basir kam. Ah, dak syarab. Hah? Dak syarab. Ini buat minum. Kam kam Wahid al-Bagira. 20. 20? Ada million wala kaif. La la 10 15. Udah. Ada jadid, ana tu buat jadid. Ala tul. Jadid ala tul. Khalas. La la syekh. Nus israbihna, nus badan sawi khutub bil qis. Udah, pokoknya ikuti nanti dia tumpahin ke sini. Ah, okey, okey. Ayo. Suaya, suaya, guys. Keluar, keluarin sampai sana. Ina saya langsung akan melihat. Wih, jangan ditendang. Ini saya akan Hamad. Anak tidur sawi leh. Iya, hadi, hadi. Hadi. Araha. Ini unta-untanya. Ah, ini. Wih, saya takut tuh di belakang itu, Kang. Sini, saya nyutik. Kencing lagi, Kang. Modal. Modal lagi. Juga, Kang. Lihat tuh diminum. Sebenarnya kita tuh nggak terbiasa ya minum susu onta langsung di kandangnya ini. Halih Hasan Mafi jalan sah. Coba syuting itu Mas Awi itu momen bagus. Ya ini salah satu sebelum kita apa mau beli susu ontanya ternyata anak ontanya ini yang nyusu duluan ini. Ya, dipancing biar nggak marah. Susunya. Ya tuh wawancara yang kepes. Susunya. Hala. تصديق مبارح صح؟ ايوه. ليه ما جيت الحليب؟ لا ما في مشكله. دقيقه يا شيخ. ها ini salah satu cara memerasnya. Bagus. Dugul har dugul ha. Susu murni. Oh. Obat kuat ya. Obat kuat. Oh. Tarik sih, semangko. Lima jam. Karena Mas Awi mau pulang, harus banyak minum susu onta. Nah, ini cara memerah susu onta ini, guys. Nah, ini yang merah sini. Entah main sudah nih? Sudah lah. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang memelihara susu unta, unta yang ada di padang pasir ini, mereka dari Sudani. Oh, milyan full protein guys. Full protein. Asam. Hei, kalah. Insyaallah. Ini anaknya. Ayo kita coba mak. Minum Kang Alman. Mas Awi ayo. Sini. Mak untuk limun ya, Syekh. Enggak apa-apa dari sini, Syekh. Udah enggak apa-apa. Ayo Mas Awi, tutorial minum susu unta langsung di kandangnya nih. Ada tuan natif ya, Syekh. Kang Arman Maulana. Tuh di saring dulu. Ada. Mau
mau disaring enggak? Ini Mas Awi buat Mas Awi minum. Kan. Ini masih nasu ya. Wih, guys. Ternyata susu onta itu luar biasa ya. Susu bagus, susu bagus. Bisa guys, terus opah. Turap iji. Enggak ada ke sini, enggak ada. Terus poin turap. Ayo, Wahid Bas, Mas Awi. Kamu minum enggak? Iya, enggak. Ya, diminum ya. Satu. Nah, ini dua. Satu. Ini tiga. Minum susu unta. Empat. Itu ya. Harus habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tutorial nih. Satu minggu. Tutorial minum susu unta yang langsung diperas dari untanya. Dan khasiatnya ini proteinnya cukup banyak kan? Oh, full protein ini. Full protein. Iya. Protein aja ya. Protein. Usus protein. Bismillahirrahmanirrahim. Ikiu. Bagaimana rasanya? Mantap pokoknya. Gurih. Mantap. Gurih. Mantap gurih. Jadi ada asin, manisnya sedikit banyak. Nah, itu asinnya. Untuk jamaah umroh, jamaah haji, kalau ke Hudaybiyah, ke peternakan ini jangan sekedar beli atau melihat, beli coba. Beli. Coba habisin. Ini khasiatnya. Bisa untuk menguras pencernaan. Iya, pencernaan. Jadi, pencernaan dan untuk menambah protein. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wih. Wah, ini mah doyan ini pada intinya ini. Mantap pokoknya mantap rasanya. Jiwa mempesona sepanjang masa. Albagi. Foto bil khis. Mana ini, Bro? Kang Irlan? Mater kayaknya. Bisa coba telepon, Kang. Masya Allah, jadi ini kurang Kang Alman. Gimana? Ayo tutorial Kang Alman. Karena perut saya belum siap. Belum siap. Harus digodok dulu. Oh gitu ya. Iya. Karena ini untuk Bro, kamu minum nggak? Nggak mau dia. Ternyata tantangan minum susu unta ini hanya saya sendiri. Dan ini satu ini harganya istrinya saya. Istrin 20 real. Dua real atau 80.000. Ya murah lah daripada ke Arab jauh. 100.000. Hah? Halo, kaif halek? Tahal hina. Lesenta tiktor kalam Indonesia, lugat Indonesia. Indonesia. Jawa Indonesia? Jawa Barat ya. Oh. Jawa Tengah. Fadal ya saya. Halas. Ini 5 real. Getal. Wallahi ada amsa tetap di Sri Lanka. 20. Ini Hafiz 20 lagi. Habis 20 lagi. Hafiz, bagaimana kamu kok bisa bahasa Indonesia itu? Ini my friend Muhammad Denglara. Aywa? Ya, Indonesia. Indonesia, asan sotik Indonesia. Iya. Badan enta ta'lim yani lughatul Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. Jadi saudaranya ini nama ismak Abdul Fatah. Abdul Fatah Happy. Abdul Fatah Al-Sudani. Iya, Sudani. Mereka pintar bahasa Indonesia. Ternyata dia punya teman namanya siapa? You have Indonesia. A friend from name, Indonesia? Nama Indonesia? Ayo, sotik kita? Muhammad Denglala. Muhammad Denglala, Indonesia, Jakarta, Surabaya? Jakarta. Salam untuk, itu... salam. Ya, salam Muhammad Denglala. Salam Muhammad Denglala, dan ini temannya. Semua Indonesia bagus. Semuanya Indonesia bagus. Ya. Insya Allah, tabarakallah. Thank you very much, syukron. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Saya ini dapat berburu susu unta satu elbar karena 20 real dan kulkas susu. Dan ini unta saya lihat lagi unta yang kita peras tadi itu, dan ini unta anakan. Ini unta yang anakan ini, Masya Allah lucu banget. Hamad, itu kan anak istri itu ada Zagir kam hada. Talatalab lah. Lah, ana rohtu Suk Jamal talatalab kabir. Kata dia, saya mau beli unta yang anakan ini harganya berapa? 3.000 real katanya. Memang benar kalau unta itu yang mahal itu yang Jamal Khasi itu unta yang masih muda. Seperti ini mahal karena dagingnya empuk dan enak banget.
Tapi lucu banget sih ini anak-anak unta ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, itulah tadi saya bersama Kang Alman berburu susu unta yang ada di wilayah Hudaybiyah, kota Mekah ini. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa apabila kalian suka tentang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa memperkenalkannya, Alman Mulyana dan Azani Channel. Azani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana tuh si